Perkenalkan, saya Prima Setia Teguh Jatmiko, selaku Kepala Divisi Perlindungan Konsumen di Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau biasa disebut BPKN. BPKN adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana kami memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen secara nasional. Dalam tugasnya, selain melakukan penelitian dan pengkajian, serta melakukan survei yang terkait dengan kebutuhan konsumen, kami juga melakukan penerimaan pengaduan konsumen dan juga pelaku usaha secara online ataupun offline. Sebelum kami beralih ke layanan Infinis, BPKN menggunakan metode share hosting, yang mana server kami ditempatkan bersama dengan pihak-pihak lain. Hal ini mengakibatkan berkurangnya bandwidth karena kuota bandwidth harus dibagi dengan pihak lainnya. Terlebih lagi, traffic website pihak lain yang sangat tinggi seringkali menghambat akses publik atau konsumen ketika mengakses website BPKN. Saat ini kami telah menjadi pelanggan setia di Infinis sejak Agustus tahun lalu, artinya kami telah menggunakan jenis layanan virtual private server atau biasa disebut VPS dengan paket VM, di mana ini memungkinkan kami untuk mengelola server dengan lebih efisien dan memenuhi kebutuhan kami secara internal dengan baik.